Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Windy Fudge. Nah guys, kali ini aku pengen reaction EXO Don't Fight the Feeling. Noh, lihat aku udah make lightstick kesayangan aku. Dan sekarang tapi aku reactionnya enggak sendiri, guys. Aku bersama kakak-kakakku. Adekku udah dua. Ini ada Kanada, di sini ada Kak Sali. Ada upilnya enggak aku? Tadi habis ngupil. Ya. Sebelumnya ke paha ya. Nah guys, menurut kalian menurut kalian ya, comeback EXO di sini kan ya, comeback EXO di sini kan enggak lengkap. Aku cantik enggak? Enggak lengkap ya, tapi kalian tuh biasanya siapa sih? Coba. Suho. Aku sebenarnya Suho. Aku kan bias Ismain. Aku juga bias Ismain. Untung aja enggak ada biasin Kai. Tuh, kamu juga bias Ismain berarti. Iya. Tapi kamu berdua sama. Tapi aku mendukung Chanyeol dan lainnya-lainnya juga. Iya, aku juga. Iya. Makasih. Aku juga. Iya. Di sini ada Lei enggak? Ada kayaknya. Ada Dio. Ada Dio. Berarti di sini aku Dio. Dio. Aku ada Lei, ada Lei juga. Chanyeol, aku mau kayak aku mau. Ya udah, kamu cocokan sama Chanyeol. Jangan Chanyeol. Kamu mah kayak gitu. Iya. Tapi ya udah, kita pertama. Kan tangga udah salaman kata itu. Ya udah, tapi yes. Kadang-kadang aku mau dong Mas Suho. Ya ya, boleh. Nah, kalau ada biasamaan dalam satu pertemanan susah ya, guys. Nah, kita langsung aja. Ya ya. So banget kita ngerebutin Suho ya. Belum tentu dia mau. Lirik kagak. Belum tentu dia enggak mau. Ya, ya, mau berarti. Boleh, boleh. Mulai ya. Aku deg-degan banget padahal aku dari suara. Subtitlenya dong. Ini subtitle. Kamu. Eh, aku gemeteran. Tenang. Udah ada nyala. Udah mau Indonesia apa Inggris aja dah. Oke. Keren ya, dia udah ada Indonesianya. Iya. Mulai 1 2 3. What is that? Aku udah lihat teasernya. Ya, ini tuh belum. Mereka keluar angkasa gitu. Oh. Tenang. Itu lagi ya? Ya itu tadi lagi. Oh, ini kayak ini lagu-lagu mereka yang dulu ya? Dari yang Coco Bob tuh. Soalnya EXO kan emang berkonsep gitu kan, planet-planet. Iya, betul. Ini tuh mana dia? Becky Lucia. Eh, ini gini. Ya kan emang jidat itu jidat. Dulu pas EXO aku pertama kali sukanya Baekhyun. Aku Chanyeol. Dia kayak di pesawat gitu ya? Iya, dia tuh kayak ada di sebuah landing gitu. Oh. Makanya dia salah landing. No, Jimin. Jimin. Akhirnya. Daddy. Asik kan? Asik. Asik banget lagunya. Dan lihat aku seperti itu, Sehun. Bareng-bareng lagi sama Baekhyun.
Kok enggak ada pas bareng-bareng kok enggak ada? Iya, karena dia di Cina. Jadi dia enggak bisa. Aduh, enggak bisa bareng. Oh, syutingnya beda. Asik, tapi aku pengen nangis. Iya, dia ngedis kalau gitu ya. Cocok banget sih buat kerajaan Orebang deh. Iya ya. Iya dong, nanti. Oh, pakai kayak dia edit. Oh, edit gitu ya. Oh my god, kalau pakai dia edit kayak. Kayak lagi. Kenapa? Oh, ya kan di sininya enggak ada. Iya, tadi kayak di edit gitu ya. Apakah ini ada teorinya? Nah, iya, dia tuh ada teorinya. Makanya kenapa dia ada landing gitu. Eh, flow! Ya, aku hampir pengen nangis tau tadi. Lai kenapa gak ke Korea? Soalnya pandemi katanya. Tapi bukannya bisa kalau buat bisnis gitu ya? Gak tahu deh. Kayaknya kurang tahu sih aku. Terus juga soalnya mungkin lebih strict karena dia di negara lain. Mana gak bisa full lagi ya? Tapi aku akan selalu support EXO karena makasih, Iconic sama EXO-L kan pasangan ya kan? Iya. Pasangan. Iya, kalau di ini kan pasangan gitu. Iya, stay mendukung. Stay mendukung. Makasih ya. Iya, saling mendukung. Tapi lagunya kayak fresh gitu sih. Cocok kayak semacam Coco Pop untuk summer gitu. Tapi sebenarnya ini mereka kenapa di namain emergency landing karena mereka tuh landing di suatu planet yang berbeda-beda, kayak misalkan Sehun malah nyasarnya ke planetnya si ini Kai, jadi kayak rumit dah mereka. Rumit bukan dijelasin, tapi berarti teorinya juga menarik sebenarnya. Iya, teorinya menarik kalau digali. Oh my god, tapi asik sih lagunya. Semoga sukses EXO comebacknya. Amin. Anak tengah? Iya. Lagunya asik banget sih. Iya. Aku tadi bener-bener kayak nahan gemeteran, nahan semuanya kayak wow banget. Akhirnya mereka comeback lagi gitu lah. Semoga di sini ada comeback lagi. Iya, amin. Makasih ya guys semuanya. Dan sekian dari kita bertiga. Pokoknya Dukung terus EXO, streaming terus Don't Fight the Feeling. Yes. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku juga. Dadah. Dadah. Don't Fight the Feeling.